Inspektur upacara memasuki lapangan upacara, pasukan disiapkan. Pihak TNI Manunggal membangun desa adalah salah satu wujud operasi bakti TNI bekerjasama dengan pemerintah daerah dan komponen bangsa lainnya yang dilaksanakan secara terintegrasi bersama masyarakat terkait. Dan hari ini adalah penutupan TMMD ke-100 yang berlokasi di Kabupaten Lombok Utara, tepatnya di Lapangan Umum Kabupaten Lombok Utara, Super Semar. Dan acara hari ini juga dihadiri oleh Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara dan tentunya juga Bapak Danrem 162 Wirabakti. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pasukan. Thank you.
Dan persoalan selesai. Lanjutkan. Lanjutkan. Edi Manunggal, membangun desa ke Serami. Kodim 1606, Lombok Barat. Di wilayah Kabupaten Lombok Utara tahun 2017. Dasar surat telegram Komandan Korem 162 Wirabakti nomor ST 249 2017 tanggal 23 Juni 2017 tentang perintah agar selaku Komandan Satuan Tugas merencanakan dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan TMP ke 100 tahun 2017. B. Rencana kegiatan TNI Manunggal membangun desa ke 100 Kodim 1606 Lombok Barat tahun 2017. 2. Rencana kegiatan pelaksanaan TMP ke 100 dilaksanakan selama 30 hari terhitung dari tanggal 27 September sampai dengan 26 Oktober 2017 bertempat di Desa Persiapan Manunggal Kecamatan Pemenang dan Desa RMP Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. 3. Hasil pelaksanaan. A. Sasaran fisik di Desa Persiapan Manunggal Kecamatan Pemenang Lombok Utara. Pembukaan jalan panjang 1.500 meter, lebar 7 meter, mencapai 100%. Pembangunan deker plat beton tipe W1 sejumlah 2 unit pencapaian 100%. Sasaran desa RMP Kecamatan Gangga Lombok Utara. Pembukaan jalan panjang 412 meter, lebar 7 meter, pencapaian 100%. Pembangunan jembatan plat beton panjang 9 meter, lebar 4 meter, pencapaian 100%. Pembangunan tanggul pengaman badan jalan panjang 40 meter, tinggi 3 meter, pencapaian 100%. 2. Sasaran non-fisik. Penyuluhan tentang bela negara dan wawasan kebangsaan oleh Kodim 1606 Lombok Barat. Penyuluhan tentang ketertiban oleh Polres KRU. Penyuluhan tentang hukum oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Penyuluhan tentang keluarga berencana oleh DP 2 KB PMB KRU. Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan oleh Dinas KRU. Penyuluhan tentang pertanian dan perkebunan oleh Dinas Pertanian KRU. Penyuluhan tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak oleh Dinas Sosial KRU. Penyuluhan tentang narkoba oleh BNN Kota Mataram. Penyuluhan tentang penanggulangan bencana alam oleh BBBD KRU. Penyuluhan tentang pembuatan pupuk organik oleh Kodim 1606 Lombok Barat. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal membangun desa ke 100 Kodim 1606 tahun 2017. Selanjutnya mohon kepada Inspektur Upacara berkenan untuk menutup kegiatan secara resmi. Tanjung 26 Oktober 2017 Komandan Kodim 1606 Lombok Barat selaku Kepala Tugas TNMB ke 100 Joko Rahmanto Letnan Kolonel Korps Juni MPB 1148 total 1148 1149. Kami undang yang terhormat Bupati Lombok Utara untuk penandatanganan naskah serta penyerahan dari Inspektur Upacara kepada Bupati Lombok Utara.
Inspektur upacara, dilanjutkan pernyataan resmi penutupan TNI Manunggal Membangun Desa ke-100 tahun 2017. Persiapan diserahkan. Kesempatan penutupan TMMD ke-100 ini saya akan membacakan amanat dari Kepala Staf Angkatan Darat selaku penanggung jawab operasional TMMD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Bupati dan anggota FKPD Kabupaten Lombok Utara dan dinas atau instansi terkait yang saya hormati. Para Kasih Korem 162 Wirabakti yang saya hormati, Komandan Kepala, Perwira Satdisjan Korem 162 Wirabakti, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta organisasi kemasyarakatan, segenap prajurit dan undangan sekalian yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menghadiri upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-100 tahun anggaran 2017 dalam keadaan sehat walafiat. Peserta upacara dan hadirin sekalian yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu TNI baru saja memperingati hari ulang tahunnya yang ke-72 dan kita melihat momentum perayaan hari ulang tahun tersebut tergambar dengan cukup jelas kedekatan antara TNI dengan rakyat Indonesia. Terkait dengan hal itu, atas nama seluruh prajurit TNI, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas doa restu sehingga peringatan ke-72 hari ulang tahun TNI berjalan lancar, sekaligus permohonan maaf apabila ada hal-hal yang belum memuaskan masyarakat. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, TNI juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat bahwa sesuai hasil survei pada bulan Oktober 2017 ini, Litbang Kompas menyatakan bahwa TNI menempati posisi tertinggi sebagai institusi yang dipercaya oleh rakyat. Pada hasil survei tersebut, tingkat kepercayaan publik kepada TNI mencapai 94%. Tingginya kepercayaan rakyat terhadap TNI mengindikasikan bahwa kedekatan dan kemanunggalan TNI dan rakyat semakin baik. Bagi TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, hal ini adalah modal utama dalam pembangunan inti kekuatan pertahanan negara yang bersifat semesta. Slogan Bersama Rakyat TNI Kuat yang ditetapkan sebagai tema hari ulang TNI tahun TNI yang baru lalu bukanlah semata-mata kalimat yang dibuat supaya manis didengar, tetapi karena TNI sangat menyadari dahsyatnya kekuatan kebersamaan dalam mempertahankan kedaulatan dan mengawal eksistensi
NKRI. Oleh karenanya, sebagai bagian dari sistem nasional, TNI AD terus berusaha mengambil bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan kemanunggalan TNI rakyat sebagai kekuatan pertahanan. Secara universal, tugas tentara memang untuk berperang. Tetapi pada masa damai, tentara akan turun ke lapangan untuk membantu kesulitan rakyatnya dan membantu program pembangunan pemerintahnya. Karena pada masa damai sesungguhnya merupakan suatu masa di mana negara sedang menyiapkan diri untuk berperang. TNI AD mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan TMMD di seluruh Indonesia. Melalui program TMMD, kita juga membangun dan membangkitkan kembali nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong guna membantu percepatan program pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di pedesaan. Hal ini sejalan dengan tema yang diangkat, yaitu percepatan pembangunan, meningkatkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat. Tema ini sangat selaras dengan nawacita Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, yang salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para peserta upacara dan hadirin sekalian yang berbahagia, kegiatan TMMD ke-100 pada tahun 2017 ini diselenggarakan selama satu bulan, mulai tanggal 27 September sampai dengan 26 Oktober 2017, yang secara serentak dilaksanakan di 52 titik di 52 kabupaten kota. Tujuan kegiatan TMMD adalah membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka menyiapkan ruang juang, alat juang, dan kondisi juang yang tangguh dengan sasaran melaksanakan pembangunan fisik dan non-fisik. Secara fisik, pada TMMD ke-100 ini, TNI menyelenggarakan dan menyelesaikan berbagai sasaran infrastruktur seperti pembangunan, rehabilitasi, pengerasan, pengaspalan, dan peningkatan badan jalan, pembuatan dan rehab jembatan, pembangunan dan renovasi rumah ibadah, pembangunan dan renovasi sekolah, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta pembangunan sarana sanitasi yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, TNI juga bekerja sama dengan Kementan RI melaksanakan berbagai pembangunan dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan nasional di 52 titik pelaksanaan TMMD berupa pembangunan jaringan irigasi tersier dan pemberian bibit sesuai kebutuhan satgas. Secara non-fisik, TMMD merupakan momentum yang sangat baik untuk menggelorakan kembali semangat gotong royong yang sudah mulai pudar di dalam masyarakat kita karena tergerus dengan budaya hedonisme dan individualisme. TMMD juga memperkuat kemanunggalan antara TNI dan rakyat yang merupakan wujud dari salah satu jati diri TNI sebagai tentara rakyat. TNI meyakini bahwa kebersamaannya dengan rakyat adalah inti kekuatan TNI. Pada akhirnya diharapkan bahwa seluruh kondisi tersebut semakin memantapkan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peserta upacara dan hadirin sekalian yang berbahagia, untuk lebih merekatkan kemanunggalan TNI dan rakyat serta mempererat hubungan silaturahmi dan kekeluargaan antara TNI dan rakyat, maka Satgas TMMD ke-100 wajib tidur di rumah masyarakat dan makan bersama masyarakat dengan memanfaatkan ULP prajurit yang diberikan oleh komando atas. Hal tersebut membuktikan bahwa TNI dan rakyat memang tidak terpisahkan. Roh TNI adalah rakyat, karena sejarah menunjukkan bahwa TNI lahir dari rakyat dan berjuang bersama rakyat dalam merebut kemerdekaan. Sebaliknya, sebagai wujud penghargaan TNI kepada masyarakat yang telah menyiapkan makanan dan menyediakan rumahnya untuk ditempati oleh para prajurit TNI serta bergotong royong dalam pelaksanaan TMMD, maka TNI mengundang putra-putri mereka untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Wisata Nusantara Bersatu sebagai rangkaian kegiatan HUT TNI ke-72
tahun 2017 yang lalu. Peserta upacara dan hadirin sekalian yang berbahagia, kita tentu telah sama-sama menyadari bahwa bangsa Indonesia pada saat ini sedang menghadapi gelombang ancaman yang sangat deras terhadap berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbagai persoalan yang sedang terjadi, baik maraknya paham radikalisme, sikap intoleran, ancaman terorisme, penyalahgunaan narkoba, berkembangnya sikap hedonisme dan konsumerisme, adu domba, memecah belah, memperuncing perbedaan, dan upaya memunculkan ideologi selain Pancasila seolah-olah merupakan virus penyakit yang sedang menggerogoti kekebalan tubuh atau imunitas bangsa Indonesia yang tergambarkan dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai luhur bangsa seperti menghargai perbedaan, persatuan dan kesatuan, rela berkorban dan pantang menyerah, kebersamaan dan gotong royong serta nasionalisme yang menjadi kekuatan perjuangan dalam merebut kemerdekaan seolah-olah semakin ditinggalkan. Hal tersebut bila tidak segera diatasi akan berpotensi melumpuhkan bahkan menghancurkan bangsa Indonesia sebagaimana yang terjadi pada kerajaan-kerajaan besar Nusantara di masa lalu yang sekarang hanya tercatat dalam sejarah. Program TMMD yang saat ini telah berlangsung ke 100 kali pada hakikatnya adalah sebagai implementasi upaya untuk menggali dan membangkitkan kembali sistem kekebalan tubuh atau imunitas bangsa tersebut yang pada dasarnya telah melekat secara inheren pada diri bangsa dan terwujud dalam nilai-nilai luhur serta terangkum dalam falsafah hidup Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kebersamaan dan kemanunggalan TNI dengan masyarakat selama pelaksanaan TMMD baik dalam kegiatan fisik maupun non-fisik diharapkan dapat mengembalikan nilai-nilai luhur yang saat ini terasa semakin terkikis oleh arus globalisasi dan modernisasi agar kekebalan tubuh atau imunitas bangsa Indonesia dapat bertahan dari derasnya ancaman yang semakin sulit untuk diidentifikasi. Peserta upacara dan hadirin sekalian berbahagia, mengakhiri amanat ini selaku Kepala Staf Angkatan Darat dan penanggung jawab operasional TMMD, saya mengucapkan terima kasih kepada Pemda, masyarakat, dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan TMMD ke-100 tahun anggaran 2017 sehingga dapat berjalan dengan sukses, aman, dan lancar. Selanjutnya, saya memohon maaf apabila dalam pelaksanaan TMMD ke-100 ini terdapat tutur kata maupun tingkah laku para prajurit. Ibu Ketua, Ketua Persib Kartika Chandra Kirana, kami silakan. Panjang SIM, kami persilakan untuk langsung di SIM keliling yang berada di samping lapangan. Hasilkan karya yang nyata ya, ada jembatan, jalan, masjid, wihara dan sebagainya. Maka tentu kepada masyarakat saya berharap supaya apa yang sudah dihasilkan ini dipelihara dengan baik ya. Dan masyarakat pemerintah sendiri insya Allah akan mengikhtiarkan supaya kerjasama ini terus bisa berlanjut nanti. Mungkin di tahun-tahun yang akan datang 2018 kami sedang melihat ya objek-objek mana yang bisa kita kerjasamakan lagi dengan TNI. Ya kira-kira daerah mana lagi selain mungkin yang banyak saya sudah minta kawan-kawan Bapeda untuk turun ya, ada di Kecamatan Bayan, Kecamatan Kayangan. Ya, insya Allah itu banyak sekali, terutama lahan-lahan pertanian ya yang ingin kita garap. Kita sudah mencetak juga 700 hektar lahan sawah baru yang ini belum tergarap secara maksimal. Saya melihat TNI juga konsen ke bidang pertanian, itu nanti insya Allah bisa kita kerjasamakan juga. Pak Bupati izin Pak, harapan Pak Bupati ke depan tentang TMMD ini bagaimana? Ya harapan saya TMMD ini bisa terlaksana kalau memungkinkan setiap tahun DKLU, alhamdulillah ya.
bisa tidak tahu mungkin karena banyak kabupaten yang tidak setiap tahun kita dapat giliran. Tetapi setidak-tidaknya kerjasama dengan TNI ini akan terus kami lanjutkan. Respon masyarakat bagaimana? Respon masyarakat sangat bagus ya. Bapak lihat tadi juga di pemaparan masyarakat kita itu berbondong-bondong untuk ikut gotong royong, menyerahkan tanahnya juga secara sukarela untuk dibuat sebagai jalan ya, menyerahkan rumahnya menjadi posko. Ya saya pikir ini adalah merupakan bentuk kerjasama yang tidak mengada-ada ya, tetapi real terjadi di lapangan yang dilakukan oleh ya. Kemudian kemarin juga ada biksu yang berpesan ya kepada Pak Danrem, menitip salam kepada beliau, mengucapkan terima kasih karena TNI bersama masyarakat juga sudah membangun satu buah wihara ya yang ada di salah satu kecamatan, yaitu di Kecamatan Gangga. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Bupati dan seluruh masyarakat yang begitu antusias bekerja. Sehari itu bisa 200 sampai 300 orang membantu TNI membuat jembatan terutama. Kemudian yang kedua, Pak Bupati ini sangat berharap TMMD ini bisa berlanjut di Lombok Utara. Jangan terlalu lama ya Pak Bupati ya, karena banyak hal yang ingin dikerjakan oleh Pak Bupati untuk membantu masyarakatnya. Saya berharap nanti dari Mabes Angkatan Darat bisa mempertimbangkan, tidak harus nunggu giliran, tapi insidentil kalau ada beliau ada dana akan kerjasama dengan kita. Dan yang selanjutnya, kelanjutan dari TMMD ini adalah jalan yang sekarang kita bangun, Pak Bupati akan memprioritaskan untuk dikeraskan, kemudian pengaspalannya. Sehingga dalam 1-2 tahun ke depan, jalan tersebut benar-benar akan menjadi jalan utama untuk mempermudah akses ekonomi masyarakat. Ya pemirsa, demikian penutupan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ke-100 yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara pada hari ini dan ditutup oleh Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara dan juga Bapak Danrem 162 Wirabakti. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan khususnya di kawasan Kabupaten Lombok Utara dan juga dapat meningkatkan kemanunggalan TNI dengan masyarakat setempat sehingga terjadinya budaya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian dari lapangan Super Semar, Kabupaten Lombok Utara, saya Ita Rahman, GetTV Media.